your fighter. Lightning Empire. Fight. Malam ini saya akan mereview RDE Wasnano. Tapi Wasnano-nya bukan Wasnano yang biasa kita kenal. Ini Wasnano S. Wasnano S ini double coil dengan ukuran 24 mm. Nah, nanti kita buka, kita coba. Kita juga bandingkan apakah sama atau beda antara Wasnano dengan S dan Wasnano yang biasa kan. Biasanya kita kenal Omier ini mengeluarkan Wasnano single coil, baik itu RDE atau RTA nya. Langsung saja cek, pantau terus video saya. Nah, ini dia teman-teman, penampakan dari box Wasnano S RDE. Kalau dengan Wasnano biasa kayaknya lebih gede ya, yang lebih gede. Tapi kalau dari depan sih kelihatannya sama, sama persis. Cuman bedanya di sini ada huruf S. S gitu kan. Entah apa ini maksudnya S ini. Oke, kita lihat langsung dari sisi sampingnya ada Omier tulisannya di sini. Nah, di sini spare part bag. Artinya spare part yang ada di dalamnya ya. Wasnano RDA 1 2 O-ring, 2 coil, 2 slot set screw. Bautnya ini baut cadangan. 1 Phillips screw. Ini satu pilot berarti obengnya kayaknya ini organic cotton. Oh, jadi ada terdapat organic cotton di dalamnya. Dikasih kapas nih. Plater screw. Buah apa ini? Satu buah coil jig. Nah, jadi ada dapat coil jignya juga nih. Terus satu buah pin squong ping kayaknya ya. Pin squong. Di sini ada barcode-nya. Terus jenis warnanya nih. Wasnano S RDA Black. Warna hitam. Ini keautentikannya bisa kita lihat langsung di barcode-nya ya. Oke, langsung kita buka aja. Ya, ini dia. Ini dia RDA-nya. Kita singkirkan dulu. Kita lihat spare part-nya apakah betul yang diterangkan di box-nya. Apa ini? Ada kapas. Yang pertama kali kapas. Ah, ini dia. Ini ada buku petunjuk segala macam. Ini ada nih surat-surat BPKB-nya ini nih. BPKB dan STNK-nya ada di sini nih. Wah, ini nih. Jadi ada keterangan ini, benar salah gitu ya. Tuh, ini keterangannya nih. Terus obengnya ya kan. Oke. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman di sini di buku petunjuknya ini sudah sangat jelas ya posisi koilnya sudah diterangkan di sini nih. Airflow, posisi airflow yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya. Wah, keren nih, keren. Drip bitnya bisa diganti-ganti nih. Kalau di Wasnano yang biasa kita nggak bisa ganti drip tip. Jadi cap sama drip tipnya udah nyatu. Kalau ini bisa nih. Oke. Ini sama semua. Ini surat-suratnya kita simpan dulu. Biar tahu ini. Kita lihat spare partnya. Oke, betul di sini ada coil. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Ada obengnya, O-ringnya. Nah, kayaknya yang nggak ada di Wasnano yang single coil ini sih. Coil zig ini. Kalau yang ininya biasanya ada ya. Squong segala macam ini ada semua nih. Oke. Bagus. Langsung aja kita cobain ngelihat barangnya. Wah, sini aja lah dulu. Ini dia. Bahannya sama sih. Cuman di sini apa? Bedanya drip tipnya bisa dicopot. Bisa diganti-ganti. Kalau bahan capnya sama persis sama yang single coil. Posis.
Tapi di sini ada dua lubang airflow, sisi kanan dan sisi kiri. Artinya ada empat. Kalau yang biasanya cuma satu ya. Ada empat lubang airflow. Nah ini. Ini drip tip 810 ya. Coba kita ganti dengan drip tip yang lain. Coba kita ganti dengan drip tip yang lain. Apakah betul 810? Wah ini. Ini drip tip bawaannya dia agak runcing. Kalau 810 biasa seperti ini. Ini runcing nih. Coba kita sama bisa. Oh iya 810 benar. Persis ya. Jadi driftingnya 810 nih. Oke. Nah, ini dia decknya. Dia di sini ada 1 2 3 4. Ada 4. Apa? 4 posisi, 4 tempat bautnya untuk menempatkan kaki-kaki RDL-nya. Di sini juga terdapat ada 4 lubang airflow. Oke. Atau kita langsung saja coba pasang ya. Kita langsung pasang ya. Nah, ini dia, coba kita langsung aja teman-teman, kita coba pasang ya. Di sini kelihatan ada pemisahnya kutub negatifnya sebelah sini. Ini ada kelihatan nih. Oke, kelihatan. Positif negatif. Kalau bautnya obeng min ya. Oke, coba kita langsung pasang aja nih. Gampang banget ini kayaknya ini. Nah ini dia teman-teman, kita udah pasang koilnya, pasang kapasnya, penampakannya seperti ini. Jadi koil akan jejer dua, agak miring ya gue bilang. Dan hanya satu airflow yang akan nembak ke koil salah satu koil, yang satu akan nembaknya ke kapas ini, kapas sebelah. Nah sama nih. Hanya satu sebelah sisi ke kanan kita, paling kanan kita akan langsung nembak ke koilnya. Ini airflow ini langsung besar nyambung ke sini nih koil ini. Tapi kalau airflow yang satunya, yang ini, dia nembaknya ke kapas. Kayaknya fungsi airflow ini hanya satu deh. Walaupun ada dua di sini, yang paling ngelos langsung ke kawat kayaknya cuma satu ini. Setiap sisinya dua yang berfungsi langsung ke kawatnya hanya satu. Oke, langsung kita cobain aja. Nah ini dia teman-teman, langsung saja kita cobain. Tadi sudah kita pasang kawatnya, kapasnya sudah kita tetesin liquid. Ini saya coba pakai drip tip bawaannya ya, drip tip 810 bawaannya. Saya coba bikin plong air flownya yang dua semuanya, empat-empatnya saya buka. Cobain ya. Saya main buat di 69,8 sampai 70 di OHM 0,2 0,20 ya. Baik. Oh. Kalau menurut saya nih, kalau dibuka semuanya dua-duanya, empat-empatnya ini terlalu capek kita nyetel. Serius, gede kali. Coba kita tutup setengah ya. Ini terlalu plong nih. Napas kita habis. Jadi kita tutup setengahnya. Jadi empat-empatnya ini ketutup setengah. Empat lubang airflow ketutup setengah. Kita cobain. Mantap kan? Mantap, mantap jiwa. Jadi kalau saya pribadi, diam dulu cok, aku ngomong. Iya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka keempat airflow ini ditutup setengah. Jadi dapat yang namanya bolt-nya itu loh. Bolt-nya dapat tebel banget jadi. Dia agak skip back. Enak. Ini karena di
capnya ini memang terbuat dari bahan akrilik mungkin ya, akrilik, jadi memang nggak panas banget, enak kok. Air flow-nya kalau ditutup setengah empat-empatnya itu levelnya lebih terasa, lebih sangat terasa. Jadi kita cobain pakai drip tip 810 ya, cobain apa bedanya nih. Oke, ini 810 ya, mesin juga ini sama. Kalau saya pribadi, saya akan lebih enak ini moncong nih karena udah biasa di 810 yang lebar. Kalau ini kan 810 tapi dia mengucut, kalau bawaannya lebih kecil. Saya lebih nyaman di 810 ya. Montok kan? Montok, yang montok. Jadi mulut kita lebih pas di ujungnya ini. Kalau ini sepertinya terlalu sedikit kita bibir kita nyentuh ke tip ini, terlalu pendek tuh bilang. Nyumpang. Kecil dan pendek. Yang nyumpangnya susah tuh. Benar. Jadi lebih enak di sini. Nek saya pribadi, kalau saya pribadi, saya akan mengganti driftingnya dengan drifting 810 resin yang lebih tinggi, lebih gede ya. Tapi sesuai selera teman-teman sih. Overall, RDA ini untuk flavor dapat pH, ya karena ini 6 ya, standar ya, standar liquidnya. Airflow bisa disetel sesuai keinginan, dan beda banget antara dibuka semua airflownya tempatnya sama ditutup setengah, itu beda banget. Bedanya di clutch-nya, di bolt-nya itu sangat beda. Dan kayaknya bahannya juga bagus sih, hampir sama seperti Wasnambu yang single coil, sama posis. Ini ukuran 24, wajib dicoba. Dan satu lagi, ini RDA tidak ribet, sangat-sangat gampang untuk merecoilnya. Teman-teman, untuk pos atas ini ya, coil yang di atas itu sangat-sangat enak. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini yang sudah membahas RDA Wax Nano RDA Wax Nano S ya. Double coil 24 mili. Rekomend buat teman-teman di rumah yang suka RDA double coil, flavor dapat, bahannya bagus, drip tip juga bisa diganti-ganti. Yang sudah saya rasakan, ini yang saya katakan. Karena saya merasakan apa yang saya rasakan. Saya mengatakan apa yang saya rasakan ya. Wajib dicoba buat teman-teman di rumah. Oke, sekian dulu. Jika ada kritik, saran yang sifatnya membangun, mohon dicantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share sebanyaknya, subscribe. Itu jangan lupa. Ya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke? Sekian dulu, dan jadilah papers yang pintar.